Shalom sahabat Bible Study, kembali lagi bersama saya Roni Sitorus dan hari ini kita masih akan menjawab rasa penasaran kalian. Tentunya kita akan dibimbing oleh suhu langganan kita, Pastor Andre Tunggal. Halo teman-teman Bible Study. Dan Pastor Andre, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya, masih dengan topik bunuh diri, Pastor. Nah, di part sebelumnya saya sempat menyinggung tentang pertanyaan bahwa kalau ada orang Kristen, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, lalu pada akhirnya seperti pembahasan kita, dia berpotensi melakukan bunuh diri, bahkan bisa melakukan bunuh diri. Apakah orang ini pasti masuk neraka, Pastor? Silakan. Hal pertama yang saya mungkin bilang adalah, pernah mikir nggak bahwa pemikiran orang bunuh diri masuk neraka itu pemikiran Kristen atau bukan? Itu dulu yang kita mesti tanyakan. Tahu nggak tradisi dari mana yang mengatakan orang bunuh diri pasti masuk neraka? Itu dari mana tradisi itu? Nah, tanpa sadar kita orang Kristen, kalau menurut saya ikutan latah. Ngomong orang bunuh diri pasti masuk neraka karena itu ajaran bukan Kristen. Jangan salah mengerti dulu perkataan saya ya. Biasanya kan suka kontroversial dulu di awal ya. Maksud saya adalah, ayat yang mengatakan seorang bunuh diri masuk neraka itu berasal dari kitab agama orang lain. Bukan dari kitab orang Kristen yang eksplisit menyatakan bahwa ada seorang bunuh diri pasti masuk neraka. Kita mesti punya common ground itu dulu ya. Tentu perkataan saya ini bukan berarti mengatakan, oh berarti orang Kristen boleh bunuh diri dong gitu. Ya itu salah juga gitu loh. Itu tidak boleh diartikan demikian. Karena saya ingin mengatakan bahwa, kenapa saya harus luruskan dulu di awal bahwa ini bukan, statement ini bukan ajaran Kristen. Karena statement ini tidak boleh kemudian kita pakai, lalu kemudian mendekati orang-orang yang sedang bergumul dengan suicidal thoughts. Karena menurut saya ini statement-statement yang sangat tidak menghargai sekali. Kita ingat bahwa di awal itu tadi kita itu harus melakukan pendekatan yang sifatnya simpatik. Pendekatan yang sifatnya tuh penerimaan, kasih Kristus. Apakah ada orang yang datang depresi kepada Yesus lalu Yesus takut-takutin dia dengan neraka? Saya rasa tidak. Ya. Apakah ada orang yang datang kepada Yesus dengan beban berat dan sebagainya, Yesus kemudian bilang, mati kau bunuh diri nanti masuk neraka? Saya rasa tidak. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat dan sebagainya. Yesus menerima mereka dengan sebuah penerimaan, dengan kasih, dengan sayang. Dan adalah kayaknya kurang pas aja kalau kita orang Kristen kemudian mengatakan kepada orang-orang yang sedang bergumul bahwa, oh nanti kalau kamu bunuh diri ditakut-takutin dengan neraka dan sebagainya. Saya ngomong dalam perspektif pastoral dulu tadi. Kalau gitu sekarang perspektif teologisnya. Orang Kristen bunuh diri pasti masuk neraka apa enggak? Menurut saya untuk menjelaskan hal ini kita mesti mengerti dulu neraka itu apa. Saya yakin bahwa neraka itu sendiri kalau kita baca teologi Alkitab secara utuh, kita memahami penghukuman kekal atau penghakiman atau hukuman kekal itu lebih kepada seorang manusia yang terpisah dari Tuhan, dari kehidupan kekal. Lawan dari kematian kekal adalah kehidupan kekal. Setuju dong? Dan kita ngomong tentang kehidupan kekal itu kita lagi berbicara tentang seorang pendosa yang pulang kepada Bapa. Lukas pasal 15. Tuhan kasih tiga perumpamaan di situ ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketiganya punya satu ide yang sama. Ada yang hilang. Dan sikap tuannya dalam hal ini gembala, dalam yang perumpamaan kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah bapa, sikapnya itu adalah mencari yang hilang. Sikapnya itu menanti yang hilang itu pulang. Keselamatan kekal itu sedang berbicara tentang yang hilang pulang. Yang berdosa pulang. Yang jauh dari Tuhan pulang. Itu keselamatan. yang kemudian digambarkan dalam sorga, di dalam kitab Wahyu misalnya, digambarkan dalam kota Allah yang kudus, Tuhan yang memerintah seutuhnya. Itu keselamatan. Kalau gitu, kematian apa? Nggak pulang. Kematian itu apa? Tetap jauh. Karena Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, penggambaran waktu Tuhan bilang begini, hari ini juga engkau mati. Matinya apa? Mati beneran nggak? Enggak secara fisik. Tapi iya, keluar dari Eden. Iya. Itu mati. Itu loh definisi Alkitab tentang kematian. Terpisah dari Tuhan. Enggak pulang. Pergi dan enggak pulang. Itu kematian. Oke. Oke, kalau kita sepakat bahwa kehidupan kekal adalah pulang, sedangkan kematian kekal adalah nggak pulang. Ini saya lagi nggak ngomong minggat dari rumah ya. Itu pulang ini kan mohon dipahami secara rohani ya. Yeah. Pertobatan, menjadi anak-anak Tuhan dan sebagainya. Maka kita sepakat bahwa apakah orang yang bunuh diri itu ada kaitannya secara langsung dengan dia pulang atau nggak pulang? Apakah orang yang kemudian kehilangan pengharapan akhirnya memilih untuk aduh aku terlalu capek dan sebagainya aku bunuh diri? Apakah ada hubungan langsung, saya ngomong langsung ya, bukan nggak langsung. Hubungan langsung dengan seorang itu meninggalkan Tuhan? Tidak ada ya. Harusnya enggak. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha. Hasil usahamu, itu bukan perbuatanmu dan sebagainya. Konteks Efesus pasal 2 itu Paulus lagi ngomong tentang iman yang membenarkan kita. Iman itu apa sih? Relasi dengan Bapa. Relasi dengan Tuhan, kita percaya sebagai anak-anaknya, percaya kepada Dia dan itulah yang membuat kita diselamatkan. Konsepnya sama kan? Keselamatan itu apa tadi? Pulang. Yang berdosa pulang, yang terhilang pulang, kembali kepada Tuhan. Kematian itu apa? Nggak pulang. Nah, orang bunuh diri ada hubungan langsung nggak dengan keselamatan? Itu nggak ada hubungan langsung loh itu. Makanya itu terlalu banyak seperti di episode sebelumnya kita ngomong. Kita melihat dari luar, dalamnya siapa yang tahu? Yeah. We never know. Tapi betul bahwa seorang yang bunuh diri itu, dia mengambil otoritas quote and quote ya, membunuh. Kan jelas itu sesuatu yang Tuhan tidak senangi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan, ya kan? Jadi seorang yang mengambil nyawa, dengan aktif. Dan ketika dia bunuh diri, dia sebenarnya secara filosofis, dia mengambil otoritas itu untuk membunuh. Dan buat saya orang Kristen seharusnya nggak membunuh. Gitu. Nah cuman dalam konteks ini, kita memahami bahwa tidak sesimpel ini membunuh saja. Ada faktor lain kan melakukannya. Kayak gitu. Dan itu sesuatu yang kalau dalam konsep etika Kristen, pada akhirnya Tuhanlah sebagai hakimnya. Ya. Saya mau kasih tahu ini kenapa, karena kita mesti memahaminya dalam konteks begini. Contoh nih misalnya, apakah membunuh lebih berat daripada mencuri, berbohong? Dosanya sama aja. Sama aja kan? Kita sepakat bahwa dosanya sama kan? Ya. Misalnya nih bro Roni nih, ada orang lari to you. Tolong bang selamatin gua, selamatin gua. Terus kemudian bro Roni di rumahnya, oke, sebagai orang Kristen selamatin nggak? Iya, iya. Selamatin dong. Atau kalau enggak, no, selamatin dong. Iya, iya. Masuk ke dalam kan? Terus kemudian ada masa datang, terus tanya, itu ada orang tadi lari ke sini ya, masuk ke dalam ya? Kita jawab apa? Jujur, mati dia. Iya. Kalau kita bohong? Kalau kita bohong, dosa. Jujur dosa, mati, bohong juga dosa. Pilih mana? Bohong. Supaya tidak ada yang terbunuh. Dan waktu kita bohong, tiba-tiba petir datang. Bar! Mati kita. Masuk surga apa neraka? Karena anugerahnya masuk surga. Kita memahami bahwa itu tidak sesederhana surga dan neraka. Jadi kalau ada orang yang langsung kemudian mengatakan, karena bunuh diri masuk neraka. You do something simplifikasi. Dan ini tidak sesimpel itu gitu loh. Iya kan? That's my point. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Termasuk orang yang memilih bunuh diri atau tidak dihukum karena perbuatannya gitu. Tidak sesimpel itu gitu. Ini terlalu kompleks. Nah, yang saya sesalkan adalah ada orang-orang yang memilih pendekatan simplifikasi itu. Lalu kemudian mengatakan, oh bunuh diri dosa. Berharap supaya orang takut bunuh diri. Iya. Menurut saya, mungkin secara pragmatis itu bisa dilakukan, tapi kalau saya sih pribadi lebih memilih untuk mengajak orang tersebut supaya mampu melihat kasih Tuhan. Begitu. Bukan cuman menakut-nakuti doang. Oke, Pastor. Terima kasih, Pastor. Dan mungkin sebagai penutup begini, Pastor. Apa nasihat firman Tuhan untuk orang percaya yang mungkin pernah atau mungkin sedang berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri karena memang beratnya tekanan yang dialami. Apa nasihat firman Tuhan sebagai penutup? Iya. Ini mirip kayak orang kena mental lah begitu ya. Misalnya Mazmur pasal 42. Di situ Daud ngomong sama dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana, gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi Daud lagi mengatakan di tengah segala pergumulan, rasa mentok yang dihadapi, gelisah, gundah gulana. Lihat, itu sangat manusiawi. Menjadi seorang yang percaya Tuhan tapi juga gelisah, itu manusiawi. Menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan tapi mengalami tertekan, itu manusiawi. Tetapi Daud mengajarkan dirinya atau belajar untuk berbicara pada dirinya, berharaplah pada Tuhan. Ketika kita ngalamin satu struggle kayak begini, bicara sama dirimu dan katakan, mari berharap kepada Tuhan. Yeremia 29:11 mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh, masa depan penuh damai sejahtera. Artinya Tuhan bilang bahwa hari ini yang sedang kita hadapi itu bukan akhir. Hari ini adalah sesuatu yang masih ada lanjutannya. Dan lanjutannya itu Tuhan bilang endingnya adalah damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Kalau ada seseorang mengalami hari ini tertekan, problem, masalah, yang kayaknya nggak ada jalan keluar. Hari ini Tuhan bilang bukan akhirnya. Jangan bunuh diri. Jangan. Ini bukan akhir, masih ada masa depan. Masih ada masa depan penuh damai sejahtera. 1 Korintus pasal 10, Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu, dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Jadi ketika hari ini hadapin problem yang berat, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ini nggak lewatin kekuatanmu. Jadi jangan menganggap diri nggak kuat. Jangan menganggap diri, oh saya udah nggak ada harapan. Jangan. Bahwa hari ini mungkin berat, nggak apa-apa. Sesudah hujan, sesudah badai ada pelangi. Yes, kata kuncinya adalah pengharapan tadi ya. Ketika tidak ada harapan lagi, kita tahu kita masih bisa berharap kepada Tuhan kita. Terima kasih banyak Pastor Andre untuk pembahasannya hari ini. Dan terima kasih sahabat Bible Study, kalian sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, kita masih akan ketemu di episode-episode berikutnya, tentu dengan pembahasan-pembahasan yang seru, yang berdasarkan Alkitab. Akhirnya, saya Roni Sitorus dan Pastor Andre Tunggal pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua.